بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يدي الله فلا مدلله له ومن يضلل فلا هادي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله wa man tabi'a akhmi isan ila yaumiddin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala puji syukur kita panjatkan pada Allah selawat dan salam semoga tercurah pada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik pemirsa sekalian terutama adik-adik remaja yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah pada malam hari ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. afiat dan mudah-mudahan di akhir-akhir bulan -akhir Ramadan ini tetap semangat dalam ibadah. Dan malam hari ini kita lanjutkan kembali agenda kita kajian rutin Hadis Arba'in dengan pembahasan malam hari ini berbuat baik itu sederhana dari hadis nomor 17. Ya, hadis nomor 17 dari Arba'in An-Nawawiyah. Uh, kita bagi menjadi beberapa sesi yang pertama pemaparan materi singkat nanti silahkan gali faedah-faedah poin-poin penting yang nanti disebutkan dari hadis yang nanti kami bawakan dari hadis nomor 17 terus yang kedua kita buka pertanyaan kuis di ya, mungkin malam ini saya kasih lima kuis ya tapi hadiahnya turun Uh, kalau kemarin pulsa 100.000 sekarang pulsa 50.000 dengan peserta nanti sampai 5 nanti yang bisa jawab. Kemudian yang ketiga tanya jawab untuk umum. Kalau kuis hanya berlaku untuk remaja saja. Baik. Hadis ini disebut di dalam hadis arbain ini dengan judul berbuat baik kepada semua makhluk. Hadisnya dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah katabal ihsana 'ala kulli shay'in fa idza qataltum fa asinnul qitla wa idza zabhattum fa asinnuz dhabha wal yuhidda hadakum syafratahu wal yuriha dhabihatahu." Rawahu Muslim. Dari Abu Ya'la ya Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menetapkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Menetapkan berbuat baik atas segala sesuatu. Faiza kotal tum jika kalian membunuh bunuhlah dengan cara yang baik. Wa ida tum jika kalian itu menyembelih fasinudibha maka nyembelilah dengan cara yang baik hadukum syafrota wal bentuk menyembeli yang baik itu adalah hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisau dan senangkanlah hewan yang akan disembelih ya senangkanlah hewan yang akan disembelih berarti yang kita bahas di sini ada yang pertama bentuk berbuat baik secara umum berbuat baik pada siapapun baik baik pada manusia maupun hewan berbuat baik pada siapapun. Ya, kepada manusia maupun hewan. Kemudian yang kedua, kandungan dari hadis ini, hadis ini membicarakan tentang membunuh. Termasuk juga di sini bentuknya menyembelih. Berarti membunuh dan menyembelih dengan cara yang baik. Lalu yang ketiga, diberi rincian untuk menyembelih dengan cara yang baik adalah kalau di sini disebutkan dua contoh oleh Nabi SAW memberikan dua contoh yang pertama tajamkan pisau dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Nah di sini ada istilah zabah. Zabah itu berlaku pada hewan yang halal dimakan. Terus yang kedua kotel berlaku pada selain itu. Ini kaidah umumnya. Zabe itu berlaku pada hewan yang halal dimakan Seperti kita menyembelih ya ini zabe itu artinya menyembelih zabe itu artinya menyembelih Untuk hewan yang halal dimakan Seperti kambing, unta, sapi Kita namakan zabah Namun kalau khusus untuk unta dinamakan dengan nahar Fasolli li wanhar Salatlah dan lakukanlah penyembelihan Kemudian syafrota itu pisau. Nah kalau tadi kita sudah lihat kandungan umumnya, sekarang faedah dari hadis ini. Ya, kalau tadi kandungan umumnya itu ada tiga, sekarang faedah hadisnya di sini ada empat. Yang pertama, Allah perintahkan pada hambanya untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Allah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik pada segala sesuatu dengan manusia, tingkah laku yang baik, berbuat baik, akhlaknya tunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Kepada hewan pun juga diajarkan oleh Islam, dalam Islam seperti itu, Masya Allah. Jadi bukan hanya terhadap manusia saja. Contoh misalnya, ini pernah di, terjadi di masa sahabat, ada yang ketika itu istilahnya ya mempermainkan hewan gitu. Hewannya digantung, kemudian mereka bergeliran untuk nembak hewan tadi. Ya, nembak hewan tadi. Dilempar atau diapain ini saya lupa riwayat lengkapnya. Kemudian ada sahabat yang datang menegur itu. "Oh, ini cara ini nggak boleh. Kalian tidak boleh main-main dengan hewan kayak begini. Jadikan tembak, bahan tembak atau sasaran." Kadang adik-adik remaja nganggap seperti ini, "Ah, ini biasa saja kok." Enggak, ini nyiksa hewan. Kalau kita diperintahkan berbuat baik, tadi umumnya berbuat baik pada siapapun. Hewan juga termasuk karena kalau kita praktekkan seperti ini tentu saja pada yang uh, makhluk yang mulia manusia pun kita berbuat baik seperti itu. Hewan saya dia berbuat baik tentu pada manusia lebih lagi dia itu berbuat baik. Faedah yang kedua kita didorong untuk berbuat baik dalam segala keadaan. Kalau tadi itu, pada segala sesuatu ini, dalam segala keadaan, karena demikian kita disyariatkan, jadi dalam setiap keadaannya tadi di sini, dalam hadis ini, disebut dengan ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Yang ketiga, kita diperintahkan bersikap baik, lemah lembut pada hewan, yaitu ketika membunuh dan menyembelih. Yang ketiga membunuh dan menyembelih. Kemudian yang keempat dilarang menyiksa binatang yang akan disembelih. Menyiksa binatang nggak boleh. Berbuat isan di sini bentuknya itu hukumnya wajib. Nah dari hadis ini para ulama simpulkan ada kaidah hidup. Kita diperintahkan berbuat baik pada setiap sesuatu. Kita diperintahkan berbuat baik pada setiap sisi kehidupan. Ini berlaku umum dalam berdakwah, kita berbuat baik. Lihat sikon, ngomongnya kapan, harus tepat dengan hikmah. Apa yang disampaikan juga mesti timbang-timbang, yang belum dijawab saat ini masih bisa ditunda ditunda nah, itu namanya berbuat isan itu kalau berdakwah maupun bermuamalah dengan sesama nggak boleh zolimi ini kan kita sudah bahas di kajian pagi rutin pagi dengan pembahasan fikih muamalah dari harta haram muamalah kontemporer juga tidak boleh goror goror itu spekulasi tinggi yang dimaksudkan sini ada ketidakjelasan satu pihak nanti dapat untung besar atau dapat buntung besar. Juga tidak boleh kena riba. Ya. Kita pinjamkan orang itu uang, kemudian kita kena riba di situ. Ini tidak berbuat ihsan. Nah, bentuk muamalah kalau kaitannya dengan jual beli terfokus pada tiga hal ya terfokus pada tiga hal sehingga mengakibatkan hasil jual beli tadi itu jadi haram sehingga dihasilkan harta haram maka harta haram itu asalnya dari tiga sebab ini ingat ya harta haram itu dihasilkan dari tiga sebab ini yang pertama zolim yang kedua goror yang ketiga riba saya ulang yang pertama zolim yang kedua goror Goror itu adanya ketidakjelasan. Yang ketiga itu riba. Nah orang yang melakukan jual beli bentuk muamalat seperti ini. Dia berbuat zolim. Dia kenakan goror. Ya. Jual sesuatu yang tidak jelas. Barang yang dijual nggak jelas. Atau harganya nggak jelas. Kalau untung nggak jelas nggak masalah. Keuntungan ini masalah uh, ini belakangan ini, namun ada di sini dari sisi barang yang dijual itu nggak jelas. Saya jual barang yang ada dalam karung ini satu juta. Saya mau beli ini saya lelang. Barang yang ada dalam karung itu apa? Ah itu goror namanya, ketidakjelasan karena barangnya tidak jelas. Ya ujungnya tidak jelas. Ada riba seperti tadi yang saya sebutkan, pokoknya tiga ini yang buat muamalah kita itu jadi masalah. Nah, kaitannya dengan hadis tadi juga, ini kita bahas, ternyata ada kaitannya dengan jual, uh, kaitannya dengan ini ya, Idul Adha ya, yaitu kaitannya dengan penyembelian kurban. Nah, sekarang, apa sih saja bentuk-bentuk menyenangkan hewan? Ya, menyenangkan hewan ketika kita itu menyembelih. Di sini saya sebutkan penjelasan dari Imam Nawawi. Menyenangkan hewan yang akan disembelih ada beberapa bentuk. Ya, kalau tadi kan kita baru lihat satu bentuk ya, yaitu pisaunya tajam. Kalau makin tajam pisau, penyembelihannya makin cepat. Nah, sekarang saya rinci ada empat di sini beberapa bentuk menyenangkan hewan. Yang pertama, kata Imam Nawawi, menajamkan pisau sehingga hewan cepat untuk disembelih. Menajamkan pisau sehingga hewan cepat untuk disembelih. Yang kedua, dianjurkan tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Yang kedua, dianjurkan tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Tidak mengasah pisau ya depan dia. Jadi ini ada kambing, di depan ini kita mau menyembelih kambing ini. Nah, kita ambil asas dan pisau ini di depan dia nih. Nah, ini siap-siap kamu ya. Nah, ini ada di remaja, lakukan kayak gini juga nggak boleh. Pada pamer pisau seperti ini nggak boleh. Walaupun nggak membunuh dia ini, belum membunuh dia, belum. Baru pamer-pamer kayak gini gak boleh Yang ketiga Tidak boleh menyembeli hewan Lantas ditonton oleh hewan lainnya Kalau kita Lakukan ritual kurban Misalnya ada berapa kambing Ini nanti akan disembeli ya Kambing yang akan disembeli Nanti dipisah dengan yang akan ngantri Kalau bisa yang ngantri itu Tidak melihat yang akan disembeli Karena kalau dia melihat yang akan disembeli Dia akan sedih Kemudian yang keempat, kata Imam Nawawi, "Tidak boleh melewatkan hewan yang akan disembeli di tempat penyembelihannya. Kalau tadi cuma uh, nonton ya, hewan lain. Kalau ini tidak boleh jalankan hewan ini di tempat penyembelihannya. Ini area penyembelihan ya, kita boleh dari sisi sana ke sisi situ. Saya boleh dari sisi timur ke sisi barat. Lewat tempat ini, nah, itu ada berlumuran darah di situ." Kata Imam jangan lakukan seperti itu. Apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini dapat kita lihat dalam hadis Ibnu Abbas berikut ini. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengamati seseorang yang meletakkan kakinya di atas pipi kambing. Yaitu sisi kambing. Dalam keadaan ia mengasah pisaunya. Jadi ketika nyemau nyembeli kambing ini sambil ngasah pisau. Sedangkan kambing itu memandang kepadanya. Jadi kambingnya lihat terus. Ini kok nggak disembeli sembeli ini. Nah lantas Nabi SAW itu katakan. Aturidu antamita mautat. Halah syafrotaka antad ja'aha. Apakah sebelum ini kamu hendak mematikannya dengan beberapa kali mati? Kan ini belum mati nih. Ini sudah buat dia itu takut juga. Apakah kamu itu ingin mematikannya dengan beberapa kali mati? Hendaklah pisaumu diasah terlebih dulu, terlebih dahulu. Jangan pas lagi mau nyembeli baru diasah pisau tadi. Hendaklah pisaumu diasah terlebih dahulu sebelum engkau membaringkannya. Nah itu caranya. Nah, terus saya tambahkan lagi di sini ada aturan-aturan penting yang jadi syarat yang mesti dipenuhi saat menyembelih. Ya, ini jadi syarat ya. yang pertama: untuk daging yang halal yang menyembelih itu harus seorang muslim atau ahli kitab. Ya, seorang muslim atau ahli kitab. Yang kedua, menggunakan alat pemotong. Yang ketiga yang dipotong adalah dua urat leher dan saluran nafas dan saluran makan. Pokoknya ada urat yang dipotong. Di sini kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin empat bagian. Ada di situ dua urat leher, saluran nafas, saluran makan. Namun kalau motong dua urat leher atau saluran nafas dan makan saja tetap sah. Ya pokoknya ada empat bagian tadi yang dipotong. Urat leher, saluran nafas, saluran makan. Terus yang keempat menyebut bismillah saat menyembeli. Karena Allah katakan dalam al surat Al-An'am ayat 121, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar yuzkarismullahi 'alaihi wa innahu lafisq." Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Al-An'am ayat 121. Nah kesimpulannya adik-adik sekalian dan yang menyaksikan pada malam hari ini Kita dapat lihat ada kandungan tadi ya Kandungan dari hadis ini ada tiga kita diperintahkan berbuat isan, berbuat baik, satu. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk membunuh dan menyembeli dengan cara yang baik, ini dua ya. Kemudian yang ketiga, dicontohkan di oleh Nabi SAW, cara menyembeli yang baik adalah menajamkan pisau, menyenangkan hewan. Kemudian, dari hadis ini juga kita ambil kesimpulan, ada tadi faedah hadis, beberapa, terus ada kaidah hadis, di mana kaidah hadis tadi, pokoknya kita berbuat baik dalam setiap sisi kehidupan, baik dalam hal uh, muamalah maupun dakwah. Muamalah tadi saya contohkan hindari tiga hal kalau dalam muamalah jual beli ya, zolim. Goror riba. Kemudian tadi saya e, sebutkan lagi apa yang dikatakan oleh Menawi, bagaimana bentuk menyenangkan hewan ada empat: menajamkan pisau, dianjurkan tidak mengasah di hadapan hewan tadi yang akan disembelih, yang ketiga tidak boleh menyembelih hewan lantas ditonton oleh hewan lainnya, ditonton oleh hewan lainnya nggak boleh, yang keempat tidak boleh melewatkan hewan yang akan disembelih di tempat penyembelihannya. Baru tadi ada syarat-syarat penyembelian ya Aturan-aturan penting yang jadi syarat yang mesti dipenuhi ketika menyembeli Tadi yang menyembeli muslim atau ahli kitab Terus yang kedua menggunakan alat potong Yang dipotong tadi yang ketiga yang dipotong itu Dua urat leher, saluran nafas dan saluran makan ya Jadi empat totalnya ya Kalau milih tiga sudah sah Terus yang keempat menyebut nama Allah ketika menyembeli ya yaitu membaca bismillah bismillah sini tanpa ar-rahman ar-rahim ini juga tanpa membaca sholawat wallahu a'lam bisawab semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat baik adik-adik remaja kami beri kesempatan untuk jawab kuis ya kuisnya nanti saya beri kesempatan 5 pertanyaan Saya sebutkan dulu pertanyaannya ya Yang pertama sebutkan tiga kandungan hadis ya Tiga kandungan dari hadis nomor 17 tadi ya, Yang kedua sebutkan ya tiga faedah hadis Kalau tadi ada tiga kandungan hadis ini ada tiga faedah hadis Yang ketiga sebutkan apa saja yang menyebabkan muamalat atau jual beli itu jadi haram atau harta itu jadi haram ada tiga tadi ya kemudian yang keempat sebutkan contoh contoh menyenangkan hewan ketika menyembelih terus yang kelima aturan dan syarat dalam penyembelihan aturan dan syarat dalam penyembelihan kalau tadi aturan dan syarat dalam penyembelian itu ada empat ya Sebutkan empat-empatnya Baik, kami tunggu telepon di 0812 28185131. Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa, di mana? Dengan Syarifah, di Jogja Sebentar, saya catat dulu ini Wow Syarifah Umur berapa, Syarifah? Umur 18 tahun SMA? Uh, kuliah semester 2 Di mana? Di Universitas Aisyah Oh, Aisyah, Masya Allah Mau jawab kuis ini ya, Syarifah ya? Iya yeah. Iya, yeah. tadi Tiga kandungan hadis uh, Kandungan hadisnya hmm. Yang saya kuliah Ustaz. Ya, ya. langsung fokus ke telepon saya jangan dengar siaran saya langsung aja ya. Oh, uh, oh uh, baiklah. Ya. Uh, faedah hadisnya yang pertama uh, Allah perintahkan manusia untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Ya. Kemudian uh, sesama manusia maupun hewan. Yang ya. kedua, orang untuk berbuat baik dalam segala keadaan. Kemudian Ah, uh, itu yang kandungan itu hadis ya. Uh, ya yeah itu yang faidah hadis ya ya wes ya faidah hadisnya lanjut lanjut kemudian diperintahkan untuk berbuat baik kepada hewan dan dilarang menyiksa hewan yang akan disembeli iya terus uh, sudah Ust, itu saja yang saya catat baik itu kandungan hadisnya ya ada pertanyaan atau cuma mau jawab kuis saja uh, saya pengen tanya Ust, uh, yeah. uh, saya saya kan kuliah sudah kuliah Kemudian saya tuh pengen coba lagi ke PTN Ustad. Iya. Yeah. Terus? Uh, saya bimbang uh, antara kedokteran hewan ataupun peternakan mungkin ada nasihat dari Ustadz Orang tua pengennya apa? Uh, pilihan pertama itu kan uh, pengennya kedokteran. Insya Allah saya sudah kulit pengen pilih itu. Nah antara pilihan kedua ini Ustad antara kedokteran hewan sama peternakan Ustadz Enggak, orang tua sebenarnya memilih syarifah itu kuliah apa? Uh, Kedokteran, Ustaz. Ya sudah, berarti manut sama orang tua dulu. Oh, baik Ustaz. Ya, cari ridhonya seperti itu. Baik Ustaz. Gitu ya. Uh, Ada lagi? Bagi Ustaz, baik. Uh, begini Ustaz, uh, saya membutuhkan kasihan untuk... Oh mengatur waktu saya sangat lalai dalam mengatur waktu. Apa lalainya kenapa? Uh, seperti tidurnya berlebihan. Ya dikurangilah. Saya Ustaz. Nah, itu cuma masalah manage saja. Jadi uh, dalam satu hari itu ngatur ini sudah punya planning. Saya ini mau ngapain saja. Oh. Uh, batas waktunya itu kapan saja misalnya gini ya oh setiap jam 8 malam saya harus ngaji nih ini ada siaran langsung saya harus dengar nah, berarti konsekuen dengan itu jangan jangan jadwalnya nggak pernah konsekuen ah sudahlah saya nanti uh, tunda saja lah nggak apa-apa nanti kapan kamu bisa ikuti nah, itu nggak konsekuen nanti waktunya jadi berantakan semuanya akhirnya tidak sesuai dengan target jadi kiat manage waktu yang pertama itu buat jadwal, kemudian yang kedua buat target, ya, kemudian yang ketiga konsekuen dengan jadwal tadi, ya, ya gitu, sama yang keempat itu tinggalkan yang tidak manfaat, Manage waktunya di situ. Kalau cuma sekedar hibur saja, saya ingin baca berita sedikit, nah, itu cuma selingan aja, jangan jadikan inti, jangan jadikan pokok, ya paham ya? Ya. Cukup? Ada lagi? Nah. Uh, satu lagi Ustaz terakhir. Yeah. Uh, saya pengen tahu saat uh, Apakah Ustaz mengetahui sejarah nama Syarifah Ustaz saya eh uh, katanya saya saya punya keturunan itu tapi saya belum paham Ustaz bagaimana turunannya. Uh, Syarifah ini apa itu? Alasannya apa itu? Ustadz, jadi kalau yang cowoknya kan namanya uh, depannya Said. Nah, kalau yang perempuannya namanya Syarifah Ustad. Iya, saya baca juga seperti itu. Kalau Said ya, ya gelar kehormatan untuk orang yang merupakan keturunan nabi, kalau Syarifah untuk yang perempuannya gitu kan? Itu yang dimaksud. Iya, Ustaz. iya, nah, Ustaz. Ya. Kalau mau diklaim seperti itu, ya silakan yang penting uh, klaimnya jelas gitu harus ada baik, yang jelas jadi nggak hanya klaim-klaim saja gitu ya Baik, Ustaz. Uh, cukup, cukup Ustaz. Ya, baik. Waalaikumsalam. Wa Allah ibarifing. Baik. Kami buka kesempatan yang kedua. Tadi sudah dia jawab tentang faidah hadis ya. Yang kedua masih ada lagi kandungan hadis. Terus e, muamalah yang haram. Terus nanti penyembelian ada dua pertanyaan. Monggo di 0812-281-85131. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Panji di Surabaya. Mau jawab kuis atau mau bertanya? Mau jawab kuis. Dulu, nah, ini umur berapa Panji? Umur berapa tuh? Panji Surabaya ya. 21 ya. tahun. Taib. Kandungan hadis. Kandungan hadis berbuat baik kepada siapapun. Iya, satu. Dan berbuat baik kepada hewan yang akan disembelih. Iya, dua. Satu lagi. Tadi ada contoh menyembelinya itu berbuat baiknya gimana? Oh, dengan menajamkan, menerangkan ya, Pak. Menajamkan apa? Menajamkan, menajamkan pisau. Hmm, terus sama apa? Tidak mengasah pisau di atas hewan yang iya. bisa. Menyenangkan hewan ya, pokoknya intinya ya. Baik. Silakan, setelah ini mau tanya. Iya, Pak. Ya, apa tanya apa Mas Panji? untuk cara menilaikan was kita, ketika gimana Pak? was tuh, kentut ini Pak. apa ini bentuknya? Kayak keluar angin gitu Keluar angin? Apa ya, perasaannya lupa. kayak gimana? Sering sini terjadi kayak waktu mau sujud, mau ruku itu kayak ada suara angin. Bintang. Kayak ada suara angin gitu. Itu yakin atau enggak? Enggak yakin, Ustaz nggak yakin cuma yeah. perasaan saja kan yeah. maka tidak membatalkan sholat harus yakin dulu Mas Panji baru bisa kita batalkan karena cuma sekadar ragu-ragu saja belum belum bisa membatalkan sholat tuh coba saya bacakan ada artikel saya di ini nih ada pembahasan para ulama tentang masalah ini ini masalah was-was ya Sebab-sebabnya itu macam-macam dan gejala-gejalanya itu ada. Ada yang penyakit sehingga tidak perlu ditoleh atau tidak perlu diperhatikan. Namun ini cara ngobatinya ini ya. Cara ngobatinya yang pertama itu kuatkan iman. Kemudian yang kedua itu nuntut ilmu syari yang benar. Terus ingat pada Allah terus dalam setiap kondisi. Kemudian mengakui bahwa was-wasa adalah kebatilan yang paling batil. Artinya saya nggak harus perhatikan was-was terus gitu. Terus minta perlindungan pada Allah juga dari godaan setan. Juga diantara kiatnya lagi dalam kamar mandi nggak boleh lama-lama, cuma sesuai kebutuhan saja. Kalau ini kaitannya dengan kencing, ya membersihkan air pada kemaluan setelah istinja dan juga pada celana untuk mengantisipasi was-was yang muncul. Nah itu kiat-kiatnya seperti itu diantaranya nanti kirim nomor ya nanti nomor telepon bisa kirim ke nomor ini untuk diberikan hadiah ya sama juga dengan syarifah tadi bisa kirimkan nomor ke hp ini untuk diberikan hadiah antar noon oke okay. kita lanjut lagi monggo jika ada yang bertanya sambil saya mungkin baca pertanyaan di youtube ya nanti nomor telepon bisa kirim ke Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Ibu Tini, Pak Ustadz dari Jerman. Jerman, ya, nah, Tini monggo silakan. Uh, saya mau tanya, uh, ini Ustadz tentang asuransi, Ustadz. Apa hukumnya, Ustadz? Asuransi itu dalamnya ada zolim, ada gor, ada riba. Lengkap tiga komponen. Uh, tapi gini, e karena di sini tuh umumnya setiap uh, orang tuh dia harus punya asuransi gitu. Untuk seperti uh, karena gini, seperti saya saya punya asuransi untuk uh, uh, seperti uh, untuk pekerjaan, untuk kerjaan, terus untuk kalau uh, saya ada kecelakaan. Uh, waktu mengendarai mobil gitu ada tabrakan atau apa gitu itu ada asuransinya. Asur, eh, berarti terus asur kalau seandainya saya sedang berbelanja terus saya eh, tanpa sengaja memecahkan barang atau apa gitu terus itu ada asuransinya gitu. Berarti ada macam-macam modelnya bu Tini ya? Iya. Uh. Satu orang berarti bisa punya beberapa model asuransi tadi? Iya, iya. Dan dia harus ada premi yang dia setor untuk masing-masing asuransi tersebut. Iya, tapi saya ikut satu paket gitu, Ustaz. Oh, satu paket untuk beberapa macam, uh, empat macam untuk ke uh, kerja, untuk kerja, untuk uh, rumah. Rumah itu kalau kita punya masalah dengan yang punya rumah, mm -hmm. terus uh, asuransi kalau saya. Uh, merusakkan barang, adanya iya. kalau saya lagi belanja atau apa, iya. terus satu lagi kalau seandainya saya nabrak uh, mobil orang kalau lagi mengendarai mobil atau ada kecelakaan kayak gitu. Ustaz. Jadi secara hukum begini uh, asuransi itu uh, masalahnya adalah yang pertama sifatnya itu untuk keuntungan atau mukhatarah istilahnya kita belum tentu dapat klaim yang pasti klaim ini ada ketika eksiden itu ada. Ketika e saya nggak dapat eksiden maka saya cuma sebatas setor premi saya untuk untungan makanya. Jadi ibaratnya ya, gini, judi di situ. Iya uh, uh. ya, soalnya gini Ustaz karena uh, saya sendiri tuh udah ngalamin waktu itu saya belum punya asuransi. Terus karena sini kan kalau ada masalah apa apa mereka uh, lewatnya langsung jalur hukum kan, ya. saya nggak ada asuransi. Nah, di situ uh, saya tuh bayar mahal sekali untuk untuk uh, untuk pengadilan, untuk pengacara gitu. Jadi, maka saya ikut asuransi ini untuk menjaga-jaga gitu, Ustaz Baik, ya saya sebutkan titik masalahnya dulu. Terus yang yang berikutnya, uh, bu Tini itu cuma bisa memanfaatkan asuransi itu sebatas premi yang ibu setor karena premi yang ibu setor itu uang ibu jadi misalnya saya uh, ini ya asuransi kesehatan gitu saya berobat saya bisa manfaatkan asuransi yang saya tadi miliki itu sebatas dengan premi yang saya setor selama ini kalau memang premi saya itu misalnya totalnya satu juta berarti satu juta itu milik saya saya tidak bisa lebih daripada satu juta jika lebih daripada satu juta statusnya jatuh jadi riba begitu uh, Iya, N.. ]Um... uh. uh. cuci uh. yang mereka saya di sini asuransi itu bayar setiap enam bulan sekali gitu. Enam bulan sekali? Ya kalau memang B bisa diprediksi. Enam bulan sekali, setahun dua kali. Iya, jadi kalau bisa diprediksi selama enam bulan itu, wah itu saya dengan premi saya sudah ibu manfaatkan. Yang jelas Uh, bu ini bisa manfaatin itu dikarenakan regulasi soalnya kalau uh, kalau tidak ikut jadi problem bagi saya sebagai warga negara di situ gitu sama seperti di Indonesia itu ada a, 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 misalnya kita kalau di Indonesia itu ada BPJS ya BPJS itu sistemnya sama asuransi juga bu kalau kita tidak ikut regulasi pemerintah kita akan dipersulit kalau tidak tidak ikut BPJS maka terpaksa Orang-orang itu buat ya. BPJS, ya sehingga untuk urusan-urusan dipermudah. Ya, kalau kalau asuransi kesehatan itu di sini lain lagi, Ustadz. Karena otomatis dari gaji kita itu udah dipotong, itu untuk untuk biaya kesehatan, untuk Ji. untuk pensiun. Hmm. Itu jadi ini yang saya ikut ini istilah asuransi pribadi aja gitu loh, untuk untuk jaga-jaga. Seandainya Buti ini nggak ikut bagaimana? nah itu dia saya tuh takutnya namanya kan kita nggak tahu ustadz kalau terjadi kecelakaan atau kita di tempat kerja ada masalah atau apa terus mereka lewat jalur hukum kayak gitu terus eh, pengadilan itu biayanya besar sekali di sini gitu oh saya ber pun, berarti orang -orang saya, hmm. sampai sekarang pun saya masih harus eh, nah apa nanggung eh, biaya pengadilan waktu kejadian saya beberapa tahun yang lalu makanya saya uh, uh, ikut asuransi gitu untuk kalau terjadi apa-apa bisa mengcover sedikit apa biayanya gitu. Berarti sifatnya ini enggak paksaan ini bu ya jadi pilihan ini pilihan pribadi. enggak. enggak. Nah kalau pilihan pribadi enggak. saya sarankan ibu timbang timbang. Saya kira tadi ini jadi regulasi pemerintah kayak BPJS. enggak Nah, coba ditimbang-timbang lagi, Bu. Nah, ditimbang-timbang lagi itu. Yang jelas masalahnya tiga tadi. Ada kezoliman, ada goror, ada riba di situ. Uh -huh. Gitu ya, begini ya. Uh -huh. Ada lagi? Oke, okay, soalnya saya <laughs> ya, enggak. enggak, ada cerita gitu, aja dulu. Ya. Cuma saya tuh takutnya terjadi sesuatu lagi seperti pengalaman saya kemarin itu Ustaz insya Allah kalau insya Allah kalau ini mau tawakal pada Allah nanti akan dapat solusi banyak nanti untuk itu paham oh, bu? Okay. iya cukup? Nah. Iya. oke okay, Ustaz Di. terima kasih Ustaz untuk penjelasannya iya. baik baik saya bacakan lagi sambil nunggu yang mau jawab kuis Ustaz cara meraih Laylatul Qadar gimana? Ah, Assalamualaikum lagi, Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam well, so well, ya, Dengan siapa yeah. ini? Dengan Kayak Fendi di Bandar Ustaz Oh silakan. mau tanya lagi? Iya <laughs> tanya aja Ustaz Iya <laughs> eh, Berkaitan dengan Hewan kurban Penyembelian tadi Ustaz Iya Eh, eh, saya ingin tanyakan tentang bed yang mana apakah setelah kita potong misalnya tabula ayam kan saya sering potong ayam di sini di kampung kemudian setelah itu saya setelah dipotong saya tidak langsung lepaskan saya mungkin lebih suka nahan dia sampai ayamnya enggak lagi gerak baru dilepaskan sebagian orang kan mereka habis potong langsung dilepaskan gitu sehingga ayamnya itu apa ya kebas saya sayapnya kita gitu. apa yang apakah harus dibiarkan atau kalau lebih kita pegang dulu biar dia matinya lebih nyaman di tangan kita gitu diletakkan di tanah sambil sama saja bisa diletakkan di tanah dia memang keadaannya kayak gitu kayak kambing ya. begitu ya dia ada saatnya gerak-gerak ya memang kondisinya seperti itu nggak bisa ditahan-tahan oh iya. Waktunya bukan ditahan kayak kan biasanya kalau kita lepas dia mungkin kebas kebas mungkin, mungkin lebih darahnya cecer ke ke keceran sini iya kan? bisa dipegang juga tidak masalah tapi bukan suatu yang harus gitu iya iya, iya ada lagi Ayo. sebentar dulu saja iya ya. Semoga saya terus pak Fendi ya wa baik Apakah sholat tarawih bisa dikerjakan setelah witir? baiknya sholat terawih dulu baru kemudian witir ya assalamualaikum assalamualaikum ini dengan siapa di mana dengan khairunisa ustad di jogja khairunisa mau jawab kuis, atau gimana mau jawab kuis, Ustaz. umur berapa dua puluh satu Pertanyaan yang ketiga berarti sebutkan sebab muamalah itu jadi haram tadi yang hartanya jadi haram ada tiga. Yang pertama ada zolim, yang kedua goror, yang ketiga riba. Nah goror itu apa goror? Goror itu masih belum jelas tetap. Ah, type zolim terus goror riba. Ada pertanyaan lagi atau cukup kuis? Cukup jauh kuis tetap. Hah? Cukup kuis. Ya cukup jauh baik nanti segera kirimkan nomor HP ke nomor ini ya nomor radio DS biar nanti segera dikirimkan hadiahnya baik. baik ini masih tanya lagi uh, salat yang sunnah Muakad tapi tidak dikerjakan Ustadz ya tidak sampai dosa kalau sunnah muakad pun ditinggalkan tidak sampai dosa namun rugi Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, silakan. Apa Ustaz? Dengan siapa ini di mana? Saya Hilmi Sat Dengi Jakarta. Uh, mau jawab kuis atau bertanya? Ana mau nanya, Ustaz. Apa? Ah, uh, mau nanya. Ya, silakan. Saya say. Ustaz, eh ini mau nanya zakat ini, Ustaz. Iya. Uh, ini kan kebetulan saya kan jadi Uh, petugas ambil zakat, dan di masjid terus kemudian, tuh di mana itu? Nah, terus kemudian, ada kasus gini ketika ada orang yang menyerahkan zakat. Terus kemudian, uh, eh, dari amil zakat menyerahkan, ke mewakilkan ke orang lain untuk dibagikan zakatnya, tapi karena kondisi di daerahnya itu, uh, apa namanya, rata-rata fakir semua. Kemudian, rata-rata apa? Rata, fakir semua rata-rata fakir di daerahnya semua ya. kemudian kemudian uh, orang tersebut uh, mengusulkan untuk uh, menyerahkan zakat yang diperoleh dari petugas amil zakat yang yang dari saya untuk diserahkan ke amil zakat di daerahnya ya. pertanyaannya nah, pertanyaannya nah itu gimana satu hukumnya apakah masih boleh atau itu udah Uh, melanggar aturan dari penyerahan zakat itu ya, Di Sisi melanggarnya gimana? Saya belum paham nih. Uh, kan itu kan uh, kita kan sudah menyerahkan uang zakat itu say, ke orang tersebut. Terus karena di daerah. Orang, orang tersebut, sebentar. Orang pakir, sebentar pelan pelan. Sebentar pelan pelan. Orang tersebut itu siapa maksudnya? Uh, perwakilan perwakilan saja perwakilan. Jadi ada uh, uh, Anas sebagai petugas ambil zakat. Iya. Yeah. Uh, orang tersebut minta bagian untuk uh, mustahik yang di daerahnya. Iya, yeah, iya. Yeah. Terus Nah, kemudian dari orang tersebut karena di daerahnya itu rata-rata fakir semua. Yeah, iya, terus fakir semua. Terus mau menyerahkan uh, uh, uang yang zakat, uang zakat yang dari saya, Ustaz. Iya, yeah, terus ke petugas amil di daerah di daerahnya. Iya terus. Nah kemudian itu masih dibolehkan? Apakah masih tergolong zakat dari uh, amil zakat saya atau uh, tergolong amil zakat di daerahnya? Emangnya dari orang yang menyerahkan zakat muzaki itu hanya peruntukan untuk daerah bapak saja? Ustaz Iya terus problemnya di mana? Uh, karena ragu-ragu karena kan ragu-ragu uh, dari petugas amil zakat situ uh, jumlah yang jumlah dari amil zakat dari saya dan diambil zakat di petugasnya itu berbeda sekali yeah, yeah, terus terus Nah kemudian uh, contoh misalnya dari saya itu uh, hasil zakatnya uang dari petugas ambil zakat saya itu 100 terus kemudian diambil zakat yang di daerah orang tersebut, itu kurang dari 100. Nah, kemudian uang yang itu eh, dibagi lagi biar rata Ustaz gitu loh, Ustaz. Jadi tadinya hanya dari, hanya dikasihkan untuk 100 ribu itu satu mustahik. Nah, dari um, dari amil zakat yang daerah sana dibagi lagi biar jadi ya, banyak yang menerima gitu Ustaz. Iya, dari banyak menerima itu mereka semua berhak untuk menerima atau memang sengaja dari amil yang tersebut itu mereka Uh, bagi rata karena dikhawatirkan nanti ada orang kaya yang dapat di situ ternyata di situ fakir miskin, fakir miskin semua kan oh berarti memang dia sengaja pecah uang tadi biar banyak yang dapat iya begitu kan iya nggak masalah boleh nggak apa-apa sekarang nggak apa-apa berarti dari ambil zakat itu udah dari ambil zakat yang saya ini di luar uh, udah di luar tanggung jawab ya say? iya di luar tanggung jawab Oh gitu, berarti masih boleh saja. Masih boleh. Khawatir, ya khawatir saya kan saya kan hati, eh, takut ini aja khawatir jadi tanggung jawab tanggung jawab saya karena eh, karena kesepakatan dari petugas amil zakat yang segi saya itu kan sudah dimusyawarahkan oh segini jumlahnya tapi kemudian di lapangan tuh berbeda hasilnya. E, tinggal nanti beritahu bukan di panitia situ, saya itu lebih senang nyebut bukan amil zakat kalau saya itu saya sebut panitia zakat karena Perannya ini bukan amil zakat seperti dalam ayat yang atau ayat 60. Saya sudah kaji ini di kajian pagi sebenarnya. Karena amil zakat itu punya otoritas bisa narik, paksa, bisa nyimpan, kemudian diserahkan pada mustahik. Terus ada penunjukan langsung dari SK dari pemerintah gitu. Maka saya lebih senang uh, penyebutannya itu panitia zakat dibandingkan amil zakat untuk panitia masjid. Iya karena kalau saya pakai istilah ambil zakat nanti bapak dapat bagian lagi. Oh gitu. Iya. Harusnya tidak dapat bagian juga di sini. Jadi yang bapak lakukan maupun masjid yang kedua yang lakukan juga dari panitianya itu cuma kerja sosial. Seandainya di, mereka butuh ada dana untuk itu baiknya tidak ambil dari dana zakat jangan dipotong. Jadi semua memang disalurkan murni untuk orang-orang yang berhak menerima. Gitu. Oh gitu. Tapi untuk uh, yang tadi uang um, uang yang tadi karena belum bentuk uang itu dipecah jadi nggak apa-apa gitu. Ini, ini cuma masalah ada, ada, dari muzaki saja. Kalau muzaki bebasin, gak kasih aturan. Uh, misalnya kalau muzaki sudah kasih amplop ya, ini amplop sudah 100 ribu ini, ya dia kasih sudah dalam amplop masing-masing. Pak, ini saya kasih zakat saya, ini tolong langsung dibagi kepada yang berhak menerima ya. Ini sudah langsung jangan dibuka. Kalau memang muzaki bilang jangan dibuka, berarti jangan dibuka. Berarti jangan dipecah. Oh gitu. Tapi eh, iya. dari panitia zakatnya, panitia zakatnya itu masih boleh, Pak? Enggak, ini saya bahas dari muzakinya dulu ya. Oh iya. Kalau itu. muzakinya itu katakan, ini uang sudah utuh satu amplop ini, jangan dipecah. Oh berarti amanat panitia masjid tadi tidak boleh pecah. Baik dari masjid pertama ini ataupun masjid kedua yang tadi jadikan kasih. Hmm. Kan jadi nggak amanat. Kenapa Muzaki sudah Amplopin ini, ya misalnya dia kasih Situ ada 200 ribu ya, karena memang Dia pingin langsung terpenuhi kebutuhan Orang miskin, ini bukan masalah Meratakan ekonomi, bukan Namun dia pingin uang sebesar ini Langsung bisa penuhi hajat Orang miskin satu orang gitu itu, Paham kan? Karena zakat itu Bukan untuk memeratakan ekonomi Sebenarnya Zakat itu tujuannya mengentaskan Kemiskinan individu Makanya kalau para ulama bahas zakat itu Berapa besar yang kita berikan untuk orang miskin Itu para ulama itu katakan Lihat kebutuhan orang miskin ini untuk satu tahun Dia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dia butuh berapa Ya sudah dituntaskan dengan zakat ini langsung Seandainya ada orang punya zakat 10 juta gitu Dia mending mengurus satu orang miskin Dia tuntaskan kemiskinannya satu orang ini Daripada 10 juta ini dia pecah Oh, gitu. Iya. Itu orang mau terangkan kayak gitu tuh. Karena satu orang jadi masalahnya rampung. Kalau tadi kita bagi rata banyak, itu nggak menyelesaikan masalah, cuma memperingan masalah. Oh, gitu. Tapi iya. Kalau misalnya uh, ada ketimpangan sosial itu masalah lain misalnya. Itu masalah lain. Bisa jadi dia serahkan ini 10 juta ini, dia lihat pada saudaranya sendiri. Ini saudara saya kok, saya lebih berhak untuk memenuhi kebutuhan saudara saya dibandingkan orang lain. Itu bukan ketimpangan sosial. Memang ada unsur nepotisme, namun kan orang, siapapun pasti pentingkan keluarga dulu dong. Iya ya kan? Itu maksud saya tadi. Jadi, sebenarnya bukan masalah memeratakan di sini. Sehingga tadi kalau misalnya dari Muzaki itu amanatnya, Pak, ini panitia masjid, tolong ini amplop ini langsung sampaikan ya kepada yang berhak menerima ya nah, jangan dibuka oh berarti bapak nggak boleh buka mau dari bapak mau pindah ke masjid yang kedua juga ini nggak boleh buka amplop ini nggak boleh dipecahin karena sudah nggak amanat dari muzaki kecuali kalau muzaki kasih uang utuh ini zakat saya ini 10 juta monggo silakan dibagi oh berarti terserah bapak kan ada akad dua berbeda ini satu sudah batasi yang satu bebasin paham kan Nah. Sudah? Iya cukup. Ya, cukup? ya baik. Cukup. Oh, ya, baik, ada di remaja, ada yang mau bertanya, ada yang mau jawab quiz, masih ada peluang ini monggo silahkan ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. Dengan siapa ini? ya Yusuf sebesar 1 meter kesuman. Ah ini mau jawab kuis berarti ya Yusuf. Ya santai. Hmm, ah, silakan. Yusuf nomor berapa lagi? Ah lupa saya. Nomor 5 mau ke 1 deh. Ah, baik. Tersisa soal itu tadi ee uh, sebutkan contoh-contoh uh, atau bentuk menyenangkan hewan ketika disembelih menyenangkan hewan ketika disembelih. Hmm. Tadi ada perkataan Imam Nawawi tadi saya sebutnya. Satu dulu oh. satu. Satu ada empat tadi ya. Sebutkan tiga aja deh. Ayo Yusuf, ya Dengan bahasa Mas Yusuf aja nggak apa-apa. Ayo. Dengan bahasa jenengan aja nggak apa-apa satu Nah, oh, gitu, tadi udah dulu agak macet-macet internet saat, jadi belum sempat. Nah, eh, lihat nasihat yang tadi Ustaz. Iya. Iya, apa aja kira-kira deh? Oke, okay, Ustaz, ini Ustaz. Mungkin ini Ustaz uh, agak mau memperlihatkan pisau di depan hewan kurban. Saat. Nah, satu, terus dua. Terus uh, memberi makan sebelum dikurbankan, Ustaz. Ya, bisa makan juga. Ya. Hmm, tiga. Uh, apa ya, Ustaz. namun secara aturan ya. itu memberi makan sebelum menyembelih itu malah nggak dianjurkan kalau menurut pakar kesehatan pakar hewan itu ya satu lagi deh satu lagi ayo Yusuf eh uh, gen uh, larai -larai, apa Bagaimana ah hewan? ini berarti malam. belum ini nih belum ini, belum-belum. Kalau gitu nanya aja deh, nanya-nanya. Mau nanya ya, nggak? Hmm. Saya nanya dulu deh, Ustaz. Iya, nanya dulu. Mau nah, nanya, Ustaz. Iya. Iya, Ustaz. Ya, ini kan ada anjuran Ustaz dari, eh ada pertanyaan dari RT, Ustaz. Hmm. Berkait pelaksanaan sholat id. Iya. Nah, karena ditanya Ustaz, mau sholat id di rumah atau di masjid. Kalau di masjid ada ketentuan-ketentuan yang di... di ditempuh oleh rt rw ustadz jadi hanya warga sekitar aja yang membolehkan sholat id berjamaah gitu ustadz nah mohon sarannya ustadz kira kira untuk daerah ini maksudnya kota jogja masih ustadz ya daerah kota, kota jogja dan sekitarnya ini masih uh, masih aman gak ya, untuk jamaah seperti itu ustadz sholat sih. antum tahu angka angka covid 19 di jogja 6, tambah naik apa tambah turun belum update lagi Ustaz. Nanti lihat aja grafiknya, grafiknya tuh nggak pernah turun-turun itu. Justru Jogja yang biang masalah Gunung Kidul cuma 8 kasus Gunung Kidul itu cuma 8 kasus Ada 200 kasus yang lainnya Semuanya di Jogja itu sama Sleman Di Jogja lebih berhak Gak ada sholat berjamaah Sholat id dibandingkan dengan di Gunung Kidul Seandainya saya putuskan Saya di Gunung Kidul saya putuskan Gak sholat id berjamaah Jogja lebih pantas lagi paham kan? Iya, iya, say. masa saya putuskan saya nggak sholat berjamaah id, iya, masa saya putuskan saya nggak berjamaah sholat itu iya. terus di Jogja boleh kan? aneh sekali kan, padahal kalau Jogja kasusnya lebih banyak. <laughs> iya say. bilang aja sama pengurus masjid apa bapak mau buat klaster baru lagi setelah setelah klaster indogrosir gitu aja simple <laughs> mikirnya iya dan, jadi ini saya balasan saya ke WART uh, ini Uh, penolakan secara hal saya. Iya, Kisah. bilang aja, Pak. Mudah-mudahan nggak ada nggak ada klaster baru lagi, ya. Mau klaster gondokusuman lagi itu muncul, kan nggak mau kan? Coba timbang nimbang Jogja selama itu 200 kasus Kisah loh ada -ada. itu, ya. Nanti pikir-pikir itu. Oh, subhanallah. Ya, adat. Itu adat apa? Mau meluruskan yang tadi saat yang menambahkan kurang satu ya Ustaz Kak Jaya anak. Iya, saya kasih satu lagi Pernah, deh ya, boleh. Iya, apa? Sebenarnya kan ya Ustaz Tarees menggunakan ini. Nggih. Mungkin mempercepat cara menyambungnya, Ustaz. Apa? Cara mempercepat gimana caranya? Cek. <tuh> uh, ya dengan itu Ustaz apa ya? tidak terlalu lama biar rasa paketnya itu tidak iya <kirakan> sebelum tidak terlalu lama apa gitu, ya. apa yang dilakukan biar cepat pisau e pisohnya diapain orangnya bagaimana gitu ya yeah, di dibari, hewannya dibaringkan yo, yo jelas lah berang... dibaringkan ini maksudnya pisaunya gimana hehe ya 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 mungkin gitu dulu Ustaz dulu Ustaz mau nanya ya Ustaz Iya Tips dan kiat supaya eh, Ustaz ini bagaimana Ustaz? Nah, Maksudnya? Ustaz uh, background ilmunya kan umum ya Ustaz Tapi bisa ya. sambil belajar ilmu agama dengan sangat disiplin Itu kiat-kiat singkatnya Ustaz seperti apa Yang atau, pertama Ustaz, tidur atau yang pertama Mas Yusuf harus kuasai bahasa Arab itu kuncinya yang kedua nah, pintar manage waktu oh, Mas Yusuf Gitu ya. Cukup. Ya, kesempatan berikut aja Bu nanti benar-benar bisa jawab kuis. Baik, cukup ya. Ya, jizik lahir. Baik, satu lagi peluang terakhir. Masih ada waktu. Ini terakhir ini, ayo. Masih dua, iya. Tapi ini belum ada yang telepon lagi. Ada yang masuk? Belum? Baru tiga ini. Malam ini sepi. Baik. Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dengan siapa di mana? Halo. Siapa? Oh Berlin lagi ya mau jawab quiz? Iya. Iya apa ini cara, penyem... tadi cara yang saya... penyembelian tadi yang cara saya iya wes cara penyembelian cara penyembelian satu mengusir empat orang dua menggunakan alat pemotong tiga Sehingga yang dipotong adalah tuh du... yang dipotong adalah dua urat leher saluran nafas dan saluran makan iya empat yang menyebut Bismillah saat menyembelih Tahib, ya. Mau nanya lagi atau cuma kuis saja, Merlin? mau tanya Ustaz. Iya, silakan. Bagaimana pendapat Ustaz saat situasi pandemi COVID-19 saat ini, kaum muslimin dianjurkan untuk sholat id di rumah. Hmm. Bagaimana kalau sholat id itu dilakukan berjamaah lebih dari satu keluarga dengan alasan ada keluarga yang masih awam dan sedangkan lokasinya itu berdekatan kemudian ikut gabung berjamaah. Masih keluarga ya, nggak rawan ya? Masih. Ya, masih satu teras. Satu teras samping rumah. Iya. Jadi buat nama apa? Oh, iya. Yeah. Ada lagi? Sudah Ya yeah, baik. Cukup. nanti kirim nomornya ya, Merlin ya, seperti kemarin. Silakan ke nomor ini. Baik. Terus yang terakhir, silakan jika ada yang mau telepon lagi. Ya, assalamualaikum. Warahmatullahi Dengan siapa saya, di mana ini? Dengan Davin di Bogor. Davin ingin, Bogor. Ingin Bertanya ya silakan. Kalau mengenai membaca Al Quran di samping bayi supaya bayi berubah itu apakah ada dalam agama Islam kita? Supaya bayi apa? Supaya bayi menjadi lebih baik kedepannya gitu supaya menjadi soleha kita bacakan Al Quran di sampingnya. Iya suatu kebaikan kalau didengarkan ya cuma sebatas itu. Namun kalau selanjutnya tidak pernah dididik ya tidak pengaruh juga yang ketika kecil itu dilakukan. Oh. Jadi pendidikan itu berjenjang, bertahap, berkesinambungan gitu. Tidak hanya awal-awal saja gitu. Oh, jadang, kalau, 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 ya, kalau paham mengenai, ya. Kalau mengenai, 3 OKA, ya. Itu, kalau misalnya bangkit dari rokat kedua itu apakah kita angkat tangan atau tidak Bagaimana? Bangkit ke rokat kedua ke, ke rokat ketiga? Iya kan? Tidak uh, tidak angkat tangan karena bangkitnya dari sujud. Oh, berbeda berarti sama Salat wajib. Tuan. Iya. Karena kalau salat wajib itu kan bangkitnya dari tahiyat. Beda kan? Iya Beda Tuan. Bisa, Tuan. Bisa, Tuan. Baik. Ya kami rasa cukup ini karena 924 sudah setengah 10 ya sudah telepon lama kami terima kami rasa cukup nanti yang dapat kuis silahkan kirimkan nomor Syarifah yang pertama Jogja Panji Surabaya Khairun Nisa ya Jogja juga kayaknya tadi ya terus sama Merlin Gelipar silahkan kirim nomor yang akan diisi pulsanya mendapatkan hadiah sebesar Rp50.000 untuk pulsa Demikian, kami sampaikan besok pagi. Insya Allah, kita akan bertemu lagi dengan pembahasan fikih muamalah kontemporer, Marta Haram, muamalat kontemporer, dengan buku rujukan yang sama dari buku Ustadz Rewandi di Termizi. Ya, Silahkan uh, tetap stay di rumah dan dengarkan kajian pagi-pagi, nggak -pagi, langsung tidur, habis subuh. Namun, semua kajian nanti sampai jam 6, mudah-mudahan raya ilmu yang bermanfaat. Demikian, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafiratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Syadu'ala ila ila anta astagfirullah ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.